Halo, selamat datang di channel gue Ardi Santoso. Hari ini kita juga ada produk baru lagi dari Fahid. Namanya adalah Fahid B5. B5 HP. Ya, ini tipenya CH36. Kita ambil model CH36 dengan Angel Eye warna putih. Tipe lensanya adalah B5 HB. Ini dusnya dus Fahid proyektor biasa. Pasti pada tahu ya kalau memang udah tahu produk Fahid. Ya, lupa. Ini adalah seri 3 inch premium. Wih, Black Edition B5. B5 Voldemort. Oke. Kita tahu dulu aja, kita lihat aja speknya apa aja. Oh ya, gue ingetin lagi ya, buat ini speknya bisa aja di setiap toko beda, karena dari Fahid itu kita yang jual bisa menyesuaikan spek ininya, spek HID nya dari mau bolamnya berapa kelvin. Kan dia ada pilihan 5700 sama 6500. Kalau balas ada juga pilihan yang 38, 45 watt sama 55 watt. Kita buka dari isi dalamnya. Dari bolam kita kedapatan spek yang D2H 5700 kelvin. Bolamnya ini dia sudah pakai Fahid D2H V1, yang berarti ini adalah bolam Cyclomance. Kelihatan juga dari kabelnya, dia udah dilapisin lagi. Nah, kualitas kabelnya, ininya juga sudah pakai aluminium. Ini kita nanti aja jelas reviewnya. Untuk balas kita dapat yang 1155 watt, berarti ini adalah paket yang 5700 kelvin dan balasnya yang 55 watt. Seperti biasa kita juga dapat relay HID nya dari Fahid. Ini modul angel eye nya dan langsung ada ini ya. Ini buat isi bolamnya, sama di ini paket buat reseptor 4 biar kita nggak usah bobo. Oke, ini yang spesial itu ada di lensanya. Oke, ini beda banget asli. Warna paduan warna ini baru ada pertama di Fahid. Sebelumnya dia silver ketemu hitam. Ini dibalik, ininya jadi silver dan ini jadi hitam. Ini black glossy, cakep, finishingnya rapi banget. Bowlnya juga bening sadis. Bobotnya ya mirip sama Flying Eagle 3 in juga. Kelas 3 in, sudah full lens. Nah, bedanya ini lebih hebat ya, dia sudah flat cut off. V5 Voldemort ini sudah flat cut off, sudah blue lens. Ini kalau orang bilang ya full metal juga sudah. Solenoidnya, geraknya juga kayak gini. Build quality ini cakep, minyak black gloss ini mewah sih, mewah banget. Gila ya, ini ditaruh di dalam headlamp, siapa juga mau lihat, tapi mewah ini. Finishingnya beda banget, ininya juga kesannya mewah. Ini bagus, barang bagus. Tapi apakah ini outputnya bisa lebih cakep dari ini? Kalau di ini ya, di dari Fahidnya langsung ya, dia kan udah share foto ini dibandingkan sama produknya Flying Eagle 3 inch. Hasilnya dalam hitungan meter nanti bisa cek aja. Beda yang lain. Mungkin kalau dia hasil tesnya segitu, nanti kita akan tes dari karakter cahayanya, apalagi kalau di tes di jalanan Indonesia. Mungkin dia kemarin sih mau membuat upgrade di mobil. Kalau memang hasilnya membuat pertanyaan, tapi balik lagi kita
pengetesannya juga nanti di video berikutnya aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.